Setelah belajar mengenali materi membuat aneka Indonesian healthy food dan pengelolaannya menjadi produk yang sangat menarik dan juga menyehatkan, kini mahasiswa advance kulineri kelas Akbar Majapahit diuji kemampuannya untuk dapat membuat produk yang telah diajarkan. Selain kerjasama tim satu kelompok yang diisi 2 hingga 3 orang, mahasiswa juga harus dapat membuat produk sendiri atau individu. Sehingga produk yang dibuat saat ujian adalah benar-benar hasil karya mahasiswa itu sendiri. Seperti yang Anda lihat, mahasiswa advance kulineri kelas ini layaknya Chef Handal yang sudah berpengalaman membuat hidangan aneka Indonesian healthy food dan diberi waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Berbeda dengan ujian di kelas kuliner basic, di advance kulineri kelas ini mahasiswa harus bisa menciptakan hidangan yang menarik, unik dan lezat. Juga memberikan efek kejutan bagi siapa saja yang melihat dan merasakan. Tema Indonesian healthy food yang sebelumnya kita sudah diajarkan di kelas basic, namun kali ini kita lebih detail karena menghitung kadar gizi mulai dari protein, lemak dan karbohidrat. Hari ini adalah final exam dari kulineri advance. Perbedaan advance lebih detail dalam bidang kulineri. Nah, berikut ini beberapa sajian unik dan menarik kreasi mahasiswa Akbar Majapahit dari kelas kuliner lanjutan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.